Mengatasi peningkatan kasus COVID-19 di Solo, Jawa Tengah, dan menipisnya ketersediaan ruang isolasi, TNI mendirikan rumah sakit lapangan di Benteng Vastenburg. Sementara di Lampung Barat, ruang isolasi pasien COVID-19 bergejala berat di RSUD Ali Mudin Umar Liwa penuh. Untuk kedua kalinya kantor DPRD Bandung, Jawa Barat kembali ditutup setelah sebagian pegawainya termasuk anggota DPRD positif COVID-19. Pihak DPRD Bandung menyebutkan 25 orang terdiri dari pegawai dan 4 anggota DPRD positif COVID-19. Sebagian besar pegawai yang terpapar COVID-19 merupakan orang tanpa gejala atau OTG. Seluruh pegawai tersebut kini menjalani isolasi mandiri. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menyatakan munculnya klaster COVID-19 di perkantoran DPRD akan menjadi evaluasi bagi pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung yang juga baru sembuh dari COVID-19 ini telah menginstruksikan untuk melakukan evaluasi terhadap munculnya klaster COVID-19 di perkantoran. Memang salah satu klaster yang cukup mengagetkan ada di DPRD Kota Bandung ya. Sampai berapa tadi? 25 ya? 25 banyak. Tadi tahu lah. Nah, ini mengagetkan. Maka alhamdulillah di DPRD sendiri perkantoran ya, mereka sudah memilih kebijakan khusus di internal DPRD itu bisa kaitin yang mungkin lebih disebut lagi oleh beliau. Sebelumnya Ketua DPRD Bandung Teddy Rusmawan juga dilaporkan terpapar COVID-19. DPRD Kota Bandung telah ditutup sejak 11 Januari hingga 16 Januari lalu. Namun setelah adanya kasus baru COVID-19, kantor DPRD kembali ditutup hingga 14 hari ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan.